Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Pemula. Dan apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman-teman, kita akan review gaji YouTuber lagi. Dan kali ini kita akan review gaji seorang mantan TKW yang dinikahi oleh bule Spanyol dengan nama channel Yanti Guix Family. Nah, kira-kira berapa penghasilan Yanti Guix Family dari YouTube? Mau tahu? Silakan simak video ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Dan kita akan menggunakan dua website untuk melihat perkiraan penghasilan seorang Yanti Guix Family dari YouTube. Yuk kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Mari kita masuk ke websitenya terlebih dahulu dan kita akan melihat seberapa besar penghasilan Yanti Guix Family dari YouTube. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di website Knock Influencer dan kita sudah mencari nama Yanti Guix Family. Di sini bisa kita lihat Yanti Guix Family dashboard YouTube statistik dan analisis. Untuk foto profilnya ini sama dengan di YouTube-nya ya teman-teman. Tipe channelnya, blog dan orang dibuat pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2012. Dan kemudian total video yang sudah diupload oleh Yanti Guix Family ini sebanyak 1710. Total ditonton atau total views yaitu 246,83 juta. Jumlah subscribernya saat ini mencapai 648 ribu subscriber ya teman-teman. Dan untuk estimasi penghasilan menurut Knock Influencer, Yanti Guix Family ini diperkirakan mencapai 20,47 juta rupiah setiap videonya dan perkiraan penghasilan bulanan di antara 105 juta sampai dengan 368 juta rupiah. Dan di sini kita bisa melihat untuk lembaran channelnya, untuk lembaran data saluran YouTube-nya. Di sini bisa kita lihat untuk 30 harinya ya teman-teman mendapatkan subscriber itu sebanyak 9.000 subscriber. Dan kemudian perkiraan penghasilan bulan ini di antara 103 juta hingga 360 juta. Total upload video selama 30 hari yaitu 48 video itu menurut Knock Influencer. Kemudian kita akan mencoba melihat berdasarkan social blade kira-kira berapa estimasi penghasilan Yanti Guix Family. Namun sebelum lanjut, subscribe dulu ya teman-teman karena subscribe itu gratis. Di sini pertama kita akan menemukan banner yaitu Yanti Guix Family, kemudian upload video yaitu 1716, jumlah subscriber 648, video views 246,839 juta, kemudian country ID yang menandakan Indonesia, tipe channel people atau blog dan orang dibuat pada tanggal 9 Desember 2012. Kemudian untuk grade-nya menurut Social Blade itu adalah B+. Dan untuk subscriber rank di seluruh dunia yaitu menurut Social Blade berada di posisi 1582. Kemudian untuk country rank negara Indonesia menurut Social Blade berada di posisi 759. Dan di sini bisa kita lihat ya teman-teman, subscriber for the last 30 days, pertumbuhan subscriber per 30 hari ini yaitu 10k, menurun 23,1%. Dan estimasi penghasilan ini yang kita tunggu-tunggu di antara 2.300 hingga 36.500 dolar ya teman-teman, atau kalau kurs rupiah hari ini setara dengan 35 juta rupiah hingga 569 juta rupiah. Wow, fantastis ya teman-teman. Dia mantan TKW yang dinikahi oleh bule Spanyol dan saya baca di artikel bahwa Yanti Guix Family ini sudah dua kali menikah dengan orang Spanyol ya teman-teman. Dan kemudian untuk estimasi yearly earning atau perkiraan penghasilan tahunan mencapai 27.400 dolar sampai 438.400 dolar, atau kalau kurs rupiah per hari ini saya sudah hitung tadi di antara 427 juta rupiah hingga 6,8 miliar rupiah ya teman-teman. Bayangkan satu tahun bisa mendapatkan uang di antara sampai dengan angka 68 miliar rupiah. Tapi itu hanya estimasi ya teman-teman, kemungkinan cuma 2 atau 3 miliar, tapi luar biasa 2 sampai 3 miliar per tahun itu. Kemudian untuk video views for the last 30 days ini mengalami penurunan sebanyak 19,9%.
30 hari ini videonya hanya ditonton sebanyak 9,1 juta ya teman-teman. Dan kita akan lihat kira-kira berapa estimasi penghasilan seorang Yanti Quicks Family dari YouTube per harinya. Di sini kita bisa lihat daily average untuk perolehan subscriber itu sebanyak 334 subscriber. Kemudian untuk penghasilannya di sini mencapai $76 hingga $1,200 atau kurs rupiah hari ini yaitu 1,1 juta hingga 18 juta rupiah per harinya. Kita hitung saja nilai tengahnya sekitar 3-5 juta per hari ya teman-teman. Dan untuk weekly-nya ini diperkirakan mencapai jumlah subscriber 2330 dan kemudian estimasi penghasilan menurut Social Blade yaitu $533 hingga $8,500 atau setara dengan 8,3 juta rupiah hingga 132 juta rupiah per minggu. Untuk Yanti Quicks Family ini perolehannya atau perkiraan penghasilannya dari YouTube. Oke teman-teman, itulah estimasi pendapatan seorang Yanti Quicks Family dari YouTube. Kira-kira the next video siapa lagi yang akan kita review? Silahkan komen di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri video ini, sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.